السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وأهل العقده من لساني يفقه قولي واجعله وزيرا من أهلي أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahu amma ba'du. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita semuanya bisa melaksanakan ibadah terutama ibadah saum di bulan Ramadan ini. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kenikmatan yang lebih dari apa yang kita dapatkan sekarang ini dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang yang selamanya bersyukur atas segala nikmat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam semoga terlimpah curahkan selamanya kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarganya, para sahabat dan seluruh pengikutnya sampai akhir zaman. Ikhwan fillah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Allah mengatakan di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 183 A'udhu billahi minasyaitanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Ya ayualladzina amanu kutiba alaikum asyam Kama kutiba ala alladzina min qablikum la'anlakum tattaqun Kata Allah subhanahu wa ta'ala Wahai orang-orang yang beriman telah diwajibkan atas kalian, saum atau puasa, sebagaimana puasa itu telah diwajibkan pada orang-orang sebelum kalian, supaya kalian menjadi orang yang bertakwa. Ayat ini sangat tegas, Allah memberikan satu perintah kepada kita bahwa kita diwajibkan menjalankan ibadah puasa, karena puasa ini merupakan kewajiban yang Allah perintahkan kepada para nabi sebelumnya. Bahkan kalaulah kita mau melihat kepada sejarah awal Nabi Adam alaihissalam pun menjalankan puasa ketika Allah subhanahu wa taala mengusir Nabi Adam dan Hawa dari surga Allah subhanahu wa taala sebagai bentuk tebusan terhadap dosa yang Nabi Adam lakukan ketika di surga. Demikian juga Nabi Nuh alaihissalam beliau melaksanakan puasa. Nabi Idris pun melaksanakan puasa dan yang mereka laksanakan diantaranya sering kita sebut dengan istilah puasa ayamul bid atau puasa di hari putih yakni setiap tanggal 13, 14, 15 dalam setiap bulan selama satu tahun nah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala seluruh para nabi sebelum menjalani tugasnya sebagai seorang nabi dan rasul maka mereka melaksanakan ibadah puasa bahkan Nabi Musa alaihissalam menjalankan puasa selama 40 hari 40 malam sebelum mendapatkan tugas dari Allah Subhanahu wa taala yakni taklim di Gunung Tursina ketika itu dan sangat berat bahkan para nabi sebelumnya pun menjalankan puasa Nabi Ibrahim alaihissalam bahkan menjalankan puasa selama satu tahun berpuasa dan satu tahun tidak berbuka puasa. Nabi Daud alaihissalam berpuasa selama setengah tahun. Terus saja demikian. Sangatlah berat yang mereka lakukan. Nah, kemudian datanglah Islam yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan kalimat yang yang Allah sampaikan, al yawma akmal Tulaqum Dinaqum wa atmamtu alaikum buat wa aku sempurnakan agama buat kalian, aku sempurnakan agama aku sempurnakan al yawma akmal Tulaqum Dinaqum. aku sempurnakan agama buat kalian, wa atmamtu alaikum nikmati dan aku sempurnakan kenikmatanku kepada kalian waraditu lakumul islamadina dan aku ridho Islam menjadi agama buat kalian Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala Proses penyempurnaan agama Islam ini termasuk di dalamnya puasa pada akhirnya jatuhlah pada bulan Ramadan sehingga Allah katakan kutiba kutiba dalam arti diwajibkan dan mempunyai makna yang sangat dalam yani disahkanlah puasa Ramadan ini oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak bisa dirobah. Kenapa demikian? Karena dulu banyak puasa yang mengalami perubahan. Kita ambil satu contoh orang-orang Yahudi, mereka ketika datang Ramadan berpuasa di bulan Ramadan, tapi mereka meyakini dan menerima bahwa puasa Ramadan ini bukan satu perintah, akan tetapi satu hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di dalam sejarah dikatakan orang-orang Yahudi ketika datang kewajiban menjalankan puasa Ramadan, mereka berguling-guling di tanah Palestina sambil menangis meratapi apapun yang mereka lakukan selama 20 hari mereka lakukan, kemudian 10 hari di hari yang lain dan 10 hari lagi di hari yang lain. Karena mereka meyakini bahwa puasa ini satu hukuman bukan satu proses menuju kemuliaan. Nah, pada akhirnya dalam sejarah dikatakan Nabi Yakub alaihissalam e, membangunlah sebuah masjid yakni Masjidil Aqsa di antaranya itu untuk menghilangkan kebiasaan orang-orang Yahudi tentang puasa Ramadan itu sendiri. Nah, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka puasa Ramadan adalah menjadi kewajiban yang tidak bisa digantikan. Artinya waktunya tetap bulan Ramadan. Orang Yahudi dulu merubah karena sering terjadi puasa Ramadan dan Ramadannya jatuh di musim panas yang sangat berat bagi mereka, sehingga mereka hanya berpuasa beberapa hari saja dan menggantinya di hari-hari yang lain. Nah, disinilah Allah subhanahu wa ta'ala akhirnya menyempurnakan puasa Ramadan ini uh, dengan kalimat kutiba'alaiku Mesiyam, yakni diwajibkan dan dicatatkan sekaligus disahkan puasa Ramadan ini sebagai satu kewajiban yang utama. Bahkan kalaulah kita mau melihat sejarah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum mendapatkan perintah saum Ramadan di tahun kedua hijriah, yakni dua tahun setelah hijrah, beliau juga melaksanakan ibadah saum, yakni saum ayamul bid atau puasa hari putih setiap tanggal 13, 14, 15 seperti yang dilakukan oleh nenek moyang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi siapapun ketika ingin mendapatkan kemuliaan maka dia harus melaksanakan ibadah saum. Nah disinilah juga Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan kepada kita puasa ataupun saum, bukan untuk menghukum kita, tapi untuk menjadikan kita manusia yang paling mulia. Apa manusia yang paling mulia? Laan lakum tatakun takun, supaya kalian menjadi orang yang bertakwa. Menurut ahli tafsir laan lah di sini bukan ditamani, ataupun berangan-angan. Tapi ketika Allah mengatakan la'an lakum Itu memberikan satu kepastian Bahwa kalian akan menjadi orang yang bertakwa Ketika kalian menjadikan uh, melaksanakan ibadah saum di bulan Ramadan terutama Inna akramakum indallahi atkakum Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kalian adalah siapa yang paling takwa di antara kalian. Nah, saum ini adalah satu upaya menuju ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Imam Ibnu Qasir mengatakan di dalam tafsirnya, "Ada hal yang harus kita kaji di dalam saum ataupun puasa. Yang, perla yang pertama, puasa itu bisa membersihkan jiwa kita, dibersihkan jiwanya. Orang yang berpuasa, dia bersihkan jiwanya. Kemudian, dengan puasa, kata Imam Ibnu Qasir, jiwanya akan disucikan, jadi bukan hanya bersih, tapi juga suci, karena ada." hal ataupun perkara ataupun sesuatu dia bersih tapi tidak suci ataupun ada yang suci tapi tidak bersih dan kemudian kata Imam Ibnu Kasir dan yang paling terakhir puasa itu bisa menghilangkan endapan-endapan ataupun dalam bahasa Al-Quran bahasa Imam Ibnu Kasir ar radzail segala bentuk kotoran-kotoran baik yang ada di dalam fisiknya ataupun tubuhnya dan yang ada di dalam jiwanya ataupun ada dalam hatinya. Nah, hati yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka kalaupun kita mau melihat lebih jauh tentang perintah puasa ini, ketika Allah mengatakan di dalam Al-Qur'an apakah uh, aku ini Tuhan kalian? Maka semuanya menjawab bala Sahidna. semuanya menjawab bahwa kami bersaksi bahwa engkau adalah Tuhan kami wahai Allah. Nah, di dalam sejarah disebutkan semua anggota tubuh manusia mengatakan bala syahidna ada satu anggota tubuh yang tidak yang belum mengakui ketika itu yakni hawa nafsu yang ada dalam jiwa manusia Nah sehingga pada akhirnya Allah subhanahu wa ta'ala memanggil malaikat untuk memberikan satu ajaran kepada kepada hawa, hawa nafsu supaya hawa nafsu ini mau mengakui gitu ya mau mengakui ketuhanan Allah subhanahu Wa ta'ala, dan akhirnya Allah memerintahkan kepada malaikat supaya memberikan satu aturan, dan aturan itu bisa melemahkan hawa nafsu. Akhirnya, hawa nafsu itu diperintahkan untuk melakukan puasa, dan setelah beberapa lama, ternyata akhirnya hawa nafsu pun bisa mengakui bahwa Allah adalah Tuhan bagi dia. Berarti di sini sangatlah efektif ketika seseorang ingin mengalahkan hawa nafsunya. Maka dia harus melakukan puasa untuk melemahkan hawa nafsunya. Bahkan yang berkaitan dengan pernikahan pun manis tato kumul baah fal Barang siapa yang mampu untuk menikah silakan menikah, tapi kata Rasulullah kalau belum mampu, maka silakan untuk berpuasa. Karena di, di situ ada hawa nafsu yang sangat berat untuk dikalahkan, yang akan selalu membawa manusia kepada kesesatan yang akan selalu membawa manusia kepada kehancuran. Maka puasa Ramadan adalah satu proses untuk mensucikan jiwa kita. Itu yang pertama. Dan yang kedua, untuk melemahkan hawa nafsu yang selalu bekerja sama dengan setan untuk sebisa mungkin bagaimana mencelakakan kita sebagai orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jiwa inilah sebetulnya yang seharusnya selalu bersih atau sering disebutkan oleh para ulama ahli tasawuf sebagai uh, Qalbun ataupun hati. Kenapa demikian? Karena hati inilah sebetulnya yang menjadi inti kehidupan manusia. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Allah Inna Fil In Saluhal Wa In Fasadat Fasadal Wahyal Sesungguhnya dalam jasad manusia, kata Rasul, ada gumpalan daging. Apabila gumpalan daging itu betul, benar, baik, maka semua anggota badannya dan kelakuannya akan baik. Dan apabila gumpalan daging itu salah, maka semua perilakunya juga akan salah. Allah wahyal Kata Rasulullah, yang aku maksudkan dengan gumpalan daging tersebut adalah hati jiwa manusia. Nah, hadirin yang dirahmati Allah, ketika jiwa manusia baik, maka setiap perilakunya akan menjadi baik. Ketika jiwanya kotor, maka perilakunya akan kotor. Maka saum ini bagaimana Allah Subhanahu wa taala berusaha membersihkan jiwa manusia, bukan hanya fisiknya. Kalau dilihat dari kesehatan puasa itu sudah insya Allah sudah pada tahu akan memberikan dampak kesehatan yang luar biasa. Tapi yang paling penting adalah bagaimana puasa ini menjadikan jiwa kita ini bersih, jiwa ini sehat, jiwa ini selamat. Karena yang akan Allah terima adalah hanya uh, manusia yang mempunyai jiwa yang tenang, jiwa yang sehat. Illa man atallah bin salim. Kecuali orang-orang yang datang kepada Allah dengan hati yang sehat. Nah hati dan jiwa ini adalah sesuatu yang tidak bisa dipisahkan dalam kehidupan manusia. Hadirin yang dirimata Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ketika kita melakukan puasa, dasarnya adalah harus dasar iman kepada Allah. Dasar iman kepada Allah ada tiga hal paling tidak yang mendasari kita melaksanakan ibadah saum. Yang pertama, dasarnya kita harus takut kepada Allah. Takut kalaulah kita tidak menjalankan ibadah saum, itu akan menjadi dosa yang sangat besar dan Allah akan menghukum kita dengan bencana yang besar ataupun adab yang luar biasa. Takutlah kalau kita tidak menjalankan perintah Allah, Allah Subhanahu wa taala akan mencabut keberkahan dari hidup kita. Nauzubillah. Takutlah kepada Allah atas semua Adab yang Allah berikan, dan itulah ketakutan yang mendasari kita menjalankan ibadah. Yang kedua, dasarnya kita menjalankan ibadah itu selain kita takut kepada Allah, harus dasarnya cinta kepada Allah, karena ketika dasarnya cinta kepada Allah, tidak ada satu perintah pun yang Allah perintahkan menjadi berat terasa. Ketika seseorang melaksanakan satu perintah dan merasakan berat yang luar biasa. Karena tidak ada rasa cinta dalam dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika rasa cinta itu ada, terutama cinta kita kepada Allah, maka tidak ada satu perintah pun yang Allah perintahkan kepada kita yang kita rasakan menjadi satu beban dan sangat berat. Bahkan justru yang datang adalah kenikmatan dari perintah itu sendiri, bahkan menjadi satu kebanggaan ketika kita menjalankan perintah Allah. Kita ingat ketika Imam Ali, karamallah wajah e, terpanah di punggungnya Maka beliau meminta supaya anak panahnya dicabut ketika sholat Nah pertanyaannya bukan berarti ketika anak panah dicabut ketika sholat itu tidak sakit Tetap dia merasakan sakit Akan tetapi kecintaannya kepada Allah ketika sholat Itu melebihi rasa sakitnya ketika itu Nah sehingga berkuranglah beban sakitnya ketika Imam Ali karamallahu wajah dicabut anak panahnya dari punggungnya maka dasarilah setiap uh, kita melaksanakan ibadah hanya cinta kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala bukan dasar apapun karena ketika kita dasarnya cinta akan sangat ringan kita jalankan akan sangat mudah kita laksanakan tapi kalau dasarnya karena kita terbebani maka tugas yang Allah berikan sekecil apapun akan menjadi beban yang sangat berat buat kita kemudian ketika kita menjalankan ibadah dasar yang ketiga di samping kita takut kepada Allah, cinta kepada Allah, yang ketiga adalah arja ar Allah Kita berharap hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita melaksanakan ibadah ini dengan satu harapan kepada Allah. Semoga, kita, semoga Allah menerima ibadah kita. Semoga Allah memberikan rahmatnya kepada kita. Semoga Allah memberikan ridhonya kepada kita. Semoga Allah menjadikan kita hamba-hambanya yang soleh hamba-hamba yang menjadi penghuni surga Allah Subhanahu wa taala dan itulah harapan yang kita tanamkan. Kita hanya berharap kepada Allah Subhanahu wa taala karena hanya Allah lah yang kita harapkan. Hanya Allah lah yang bisa kita andagakan. Allah yang setiap saat, setiap detik akan memberikan pertolongan kepada kita. Allah lah yang akan membantu kita dalam setiap keadaan dan situasi bagaimanapun. Maka ketika kita menjalankan ibadah pun kita hanya berharap kepada Allah. Jangan berharap kepada manusia Apalagi berharap kepada pujian manusia Di awal-awal kita mengatakan Di surat pertama Al-Ba'an, Al-Quran Alhamdulillahi Alamin Segala puji hanya milik Allah Berarti janganlah kita mengharapkan pujian dari manusia Karena pujian itu hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala Dan itulah harapan kita kepada Allah Nah hadirin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Kita berpuasa Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala ingin menjadikan kita ini orang yang mulia, menjadi orang yang paling takwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia adalah siapa yang paling takwa di antara kalian. Bahkan Rasulullah mengatakan innallaha la yanduru ila ila yanduru ila Sesungguhnya Allah tidak pernah melihat ke kalian kepada penampilan kalian, kepada bentuk tubuh kalian tapi Allah subhanahu wa ta'ala melihat kepada hati kalian hati ini adalah jiwa kita e, ketika Rasulullah ditanya oleh para sahabat bahwa di dalam tubuh manusia ada satu tempat untuk Allah subhanahu wa ta'ala maka para sahabat bertanya ma'aniyatullah ya Rasulullah wahai Rasulullah apa tempat Allah di dalam tubuh kita maka Rasulullah menjawab al aniyatullah hati jiwa itu adalah tempat Allah subhanahu wa ta'ala maka jangan pernah kotori jiwa kita jangan pernah kotori hati kita dengan dosa-dosa yang bisa menolak berbagai macam kebaikan dan cahaya Allah subhanahu wa ta'ala nah Ramadan ini satu terapi dari Allah bagaimana kita berusaha membersihkan jiwa kita bagaimana kita berusaha membersihkan diri kita supaya kita menjadi orang yang selalu bersih dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala Allah hanya mencintai orang-orang yang selamanya dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, nah, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Ramadan adalah momen yang tepat untuk kita lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ingat uh, apa yang disabda, uh, yang difirmankan oleh Allah di dalam hadis Kudsi: "Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam hadis Kudsi: Habiskanlah waktu kalian untuk beribadah kepadaku, maka Aku akan penuhi hati kalian dengan kelapangan." Aku akan penuhi kedua tangan kalian dengan limpahan rezeki. Tapi apabila kalian menjauhiku, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka aku akan penuhi hati kalian dengan kegelisahan, aku akan penuhi hati kalian dengan kegalauan, dan aku akan penuhi kedua tangan kalian dengan kefakiran dan kemiskinan. Berarti di sini Allah memberikan satu jawaban bahwa ketika kita ingin dilapangkan apapun maka dekatlah kepada Allah semakin kita dekat kepada Allah maka Allah akan semakin dekat dengan kita bahkan Allah mengatakan di dalam hadis kudusi siapa yang datang kepadaku sambil berjalan maka aku akan sambut dia sambil berlari kata Allah subhanahu wa ta'ala jadi Allah akan menyambut kita lebih baik dari apa yang kita sangkakan nah disinilah hadirin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Puasa Ramadan yang kita jalani ini jalankanlah dengan setulus hati, dengan keikhlasan yang luar biasa. Hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, hanya kita berharap kepada Allah. Berharap kita kepada Allah dengan melaksanakan puasa ini bisa menjadi orang yang bertakwa, bisa menjadi hamba Allah, bisa menjadi orang yang selalu dicintai Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, proses menuju kemuliaan itu luar biasa. Setiap para nabi, sebelum menjalankan tugasnya sebagai seorang nabi, maka semuanya menjalankan puasa, menjalankan saum. Tidak ada satu nabi pun yang tidak melaksanakan saum sebelum mendapatkan tugas suci sebagai seorang nabi dan rasul. Meskipun uh, puasa ini banyak perbedaan di zaman Rasulullah dan di zaman sebelum Rasulullah SAW, apa sebabnya? Sebab kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Likul untuk setiap umat di antara kalian ada aturan, ada jalan. Maka terjadilah perbedaan syariat di zaman Rasulullah dan di zaman sebelum Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita berharap semoga dengan puasa Ramadan ini kita semuanya bisa menciptakan ataupun menjadikan diri kita mempunyai hati yang bersih, jiwa yang tenang. Kita juga bukan hanya hati kita yang tenang tapi kita menjadi orang yang selalu sehat lahir dan batin. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam jarang sekali sakit karena beliau jarang mengisi perutnya terlalu kenyang, itu ya. Rasulullah paling sering melaksanakan saum, bahkan Allah Subhanahu Wa Taala kata Rasulullah paling tidak menyukai orang yang mengisi perutnya terlalu kenyang dengan makanan yang halal. Kita bayangkan. Allah tidak menyukai orang yang terlalu mengisi perutnya dengan makanan yang halal Apalagi dengan yang haram Maka ketika kita berbuka puasa pun Kita harus bisa membatasi diri gitu ya. Jangan terlalu kenyang Sehingga untuk melaksanakan sholat kita menjadi terasa sangat berat Dan itu tidak dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sederhanalah dalam berbuka puasa Sederhanalah dalam menjalankan ibadah sahur tetap kita menjalankan uh, segala perintah Allah dengan tiga hal yang harus kita tanamkan. Yang pertama tanamkan ketika kita menjalankan puasa ini rasa khauf kita, takut kita kepada Allah. Dan yang kedua kita berpuasa karena cinta kepada Allah. Dan yang ketiga kita berpuasa karena harapan kita hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita berharap dengan puasa ini Allah menjadikan kita orang-orang yang dicintai oleh Allah. Dan kita berharap menjadi ahli surga Allah subhanahu wa taala hadir yang dirahmati Allah subhanahu wa taala demikian e, mutiara hikmah untuk saat ini yang bisa disampaikan mudah-mudahan kita semuanya bisa mengambil pelajaran dari apa yang e, sejarah catatkan yang telah kami sampaikan dan yang paling utama mudah-mudahan kita semua menjadi orang yang bertakwa kepada Allah subhanahu wa taala yang selamanya mendapatkan cinta dan ridho Allah subhanahu wa taala wa minkum والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته